Karena hari telah sore menjelang malam, sudah hampir maghrib mas ya. Ini kita giring wedus kita atau kambing kita untuk pulang kandang. Padahal yang hijau ya sebelah sini ya, tapi dia senangnya di bagian sini ya, mungkin lebih manis rumputnya, lebih kencang, lebih renyah rumputnya yang sebelah sini ya. Kalau masalah hijau-hijau yang sebelah sisi kiri atau sebelah barat. Nih, kandang kita di sini. Cuma kita umbar, enggak kita kasih pakan ya, atau enggak ngarit rumput. Cuma kita sabakan, kita umbar di sawah. Ini wedus gibas, kambing gibas. Jadi ekornya itu tebel dan berdaging. Masih uga-ugahan digiring, karena mungkin belum puas yang sabar memakan rumput di sawah belakang kandang. Antum kira dia dengan buat yang nengra toko mare kembung mencret. Kita absen dulu di depan kandang. Kita hitung jumlahnya. Jiro lupat, loro ping papat, wolu ya, genap ya. Enggak ada yang hilang. Kompor guys. Oh, sampai di rumah di kompor brand karo brand sama air kok garam ya. Iya. Garamnya sedikit. Cuma brand sore tok ya. Iya. Pagi tidak. Sore saja di kompor brand sedikit itu. Cuma buat minum ya. Ini wedhus pangonan atau kambing pangonan dibanding yang dipakan ngarit itu ya. Itu lebih kenyang di pangonan karena dia memilih nutrisi terbaik untuk dikonsumsi atau untuk dimakan ya. Jadi lebih mengenyangkan, kenyang bagi kambing itu kalau di angon ya. Dia bisa pilih-pilih rumput yang sesuai dengan kebutuhan tubuh ternak kita sehingga ternak kita awet kenyang, cepat gemuk ya, dan
biasanya sehat, bersih, karena banyak jalan saat diumbar. Cuma sore saja kita kompor bren sedikit, itu paling sak ringkot, potelung ringkot, dua gayung sama air, kasih garam sedikit. Demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat. Salam sukses, berlover, salam sehat selalu, sampai jumpa lagi.